guys, di episode kali ini, Ken berniat untuk mengajak Maudi kembali pulang ke Jakarta. Karena nampaknya Ken juga tidak merasa enak ya guys, kepada Tante Dona. Dan Maudi nampaknya juga memikirkan hal yang sama-sama seperti apa yang tengah saat ini dipikirkan oleh Ken. Ketika mereka membicarakan hal ini kepada Tante Dona malah menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya lebih lama lagi. Karena Tante Dona benar-benar merasa sangat senang, karena akhirnya ia menjadi mempunyai teman di rumahnya yang selama ini benar-benar sangat sepi. Akhirnya mereka pun menunda pulangnya mereka ke Jakarta. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah nantinya Ken dan Maudi akan benar-benar tinggal lama di rumahnya Tante Dona? Atau justru nantinya Ken dan juga Maudi akan cepat-cepat kembali pulang ke Jakarta dengan alasan benar-benar sangat merindukan keluarganya di Jakarta? Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.